Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel saya Zenta Gaming. Okay guys, so dalam video kali ni aku telah membuatkan akaun baru lagi. Membuat akaun baru lagi sebab apa? Sebab aku beli satu lagi Wira yang unik. And bukan tak ada lah, tapi ada lah. Tapi ini aku tak pernah jumpa sebuah Wira yang mempunyai spoiler limited edition. Yang dah ada tu adalah dia kena buat pakai gigi. Tapi aku tak pernah nampak geng. So bila member aku jual, iaitu WMBC Salad, dia dalam grup Wira Malaysia Bersatu Community, nama dia Salad geng. So korang boleh tengok TikTok dia, WMBC Salad. Sebab dia selalu buat live hari-hari geng. Setiap malam, petang, pagi, setiap malam tak tahu lah, dia selalu buat live. Korang boleh tengok dia live WMBC Salad. Support dia TikTok geng. Support lah. So dia punya laju gila masuk room. Aku tak tahulah macam dia pakai ilmu apa, ilmu hitam, aku tak tahulah. And then aku beli kat dia sebab murah je geng. Murah, berapa ringgit je tak? Bukan bawah 10 eh. Peti Wira dia semua bawah 10. Harga warung geng, harga warung. So semak doh. Aku tengok dia punya ni, aku tu macam Salat bagi aku, aku lock. Aku tu transfer duit lah kat dia. Ikut TNG. Korang boleh tengok eh. Jadi aku review lah, review dia top speed kali. Fuh, gila ya geng. Ni spoiler apa geng nak panggil? Ni kita nak panggil spoiler apa geng eh? Spoiler ni tak ada geng dekat dalam CPM. Tapi orang buat pakai gigi geng. Limited edition gila. Cair gila aku tengok geng. Ni saruf dia ni. Saruf, saruf murah biasalah. Saruf kena tukar. Nanti kalau kita tukar lah geng. Saruf ni kita tukar yang kepada HD dia. HD lah 3D. Bagi gempak sikit lah. Okay geng, korang tengok. Gila lawa geng. Depan dia tu macam ada gila lah. Cair bang, aku tengok. Bapa depan lawa. Apa pendapat korang geng tentang kereta ni? Berbaloi tak aku beli dengan RM7 geng? Tak silap aku lah. RM7 geng. Spoiler dia aku jealous. Memang lah. Tapi korang ada banyak stok lagi. Gila, macam mana buat spoiler tu? Jadi tanya dia, macam mana buat spoiler tu? Aku tak ada spoiler ni tu. Habis yang kau jual ni, kau tak ada ke? Pelik lah Salat ni. Hei, nama dah sayur. Pakai gigi ke? Oh, pakai gigi, betul lah. Pakai gigi kan? So, siapa yang pandai buat ni, cuba korang komen. Apa nama spoiler ni eh? Aku tak tahu lah nama spoiler ni apa. Kan? Kau tengok. Lawa geng. Gila-gila lah. Cuba korang komen, padu ataupun tak? Padu, bagi aku padu gila. Lawa nak mampus. Tengok tepi. Aku nak review ni. Aku nak review sikit banyak. Sebab jap lagi aku nak review top speed dia. RM90. Siap free give duit eh dia bagi. Ini yang lain macam. Oh sebab ikan baru eh. Sebab aku kan pakai ikan baru geng. So dia macam dia tahulah tak ada duit ni ikan baru ni. Aduh, tak aku miskin buat kembaru. Nak ikut tak? Okay, nak jom kita review sikit-sikit kejap. So, aku nak review sebenarnya ni. Kalau tak silap aku, Salat dan dia nak pergi settle kereta lain. Gila lah. Lawa kan, belakang ni rompong. Okay, drop, belakang dia design rompong. Lawa doh. Huhuy. Cepat sikit nak ambil kereta Kims. Nak ambil kereta Kims. Okay dah. So kita akan review dekat room single player je lah. Sebab dia nak pergi, dia ada kerja lah geng, ada urusan. Berken. Kita kan nak review top speed dia geng. Kan review top speed lah, review. Tengok test top speed, test top speed. Bila aku review kereta, wajib test top speed geng. Sebab apa? Sebab nak tengok lah, boleh pergi mana kan. Kita set je lah gearbox. Gearbox ala kadar kan. Nanti baru set gearbox betul-betul. Dalam video ni kita set gearbox biasa-biasa. Set gearbox yang macam biasa-biasa lah. Entam-entam je, bukannya betul-betul kan. Main-main main adjust je pokok boleh sampai 600 550 kan. Dah boleh potong kereta korang. Tak ada geng.
Okey, so kita set up sikit sampai G7 tu. Kita tengok lagi boleh pergi mana. Ha, sebentar kau jangan lupa tekan button like yang kat bawah. Ha ha, tekan button like geng. Supaya mak bapak aku bangga bila korang like. Okey geng, let's go, kita masuk dekat highway. Kita tengok kemampuan kereta ni. Lawa dah lawa geng. Gila-gila ya geng. Tepi tu buat aku cari geng. Doh si. Apa tu doh si? Doh di ho hej si. Doh kem eh. Apa benda tak? Tak tahu lah. So kita kurangkan kereta dulu lawa tu. Gempak. So ni kereta, satu kereta saja yang aku ada spoiler custom ni. Yang tinggi macam ni. Okay, jom, let's go kita review. Kereta ni dah longgok geng. Ha, siap longgok lah. Okey, 500. 500, 600 boleh ni. Okeylah. So meter dia naik lambat. Maknanya ni boleh cecah 590 atau 580 lah. Nak buat macam mana kan? Dah tu dia punya. Uff, lawa dia geng. Kita dah sini. Fuh, view dia. Gila-gila ya geng eh. Cuba korang komen apa pendapat korang. Korang minat tak kereta yang jenis spoiler macam ni? Korang minat ke tidak geng? Ha, cuba korang komen. Bagi aku sembat geng. Depan dia. So aku ada dua kereta je. Ha, sebab aku buat akaun baru lah. Demi nak mengambil Wira baru. Sebab takkan nak pakai akaun sama geng. Nanti Wira tu hilang. Wira lama aku hilang kalau pakai akaun sama. Kalau korang nak tukar-tukar Wira, korang kena ada akaun banyak lah. Sebab Wira ni tak boleh letak dalam satu akaun. Dia boleh letak kena banyak-banyak akaun lah geng eh. Sebab apa? Sebab dia satu kereta, Lada Biora. Dia tak boleh, dia tak boleh apa ni. Orang kata tak boleh dalam satu akaun tu ada banyak. Nanti dia duplicate lah. Hilang lah. Sayang lah hilang. Korang dah beli ni, lepas tu hilang. Aduh, masih duit betul geng. So kita buat akaun baru lah. Terpaksa lah tukar-tukar. So kita ambil gambar kejap lah. Nak buat thumbnail ni. Lagi tak ada thumbnail lah. Pisang lah. Okay, lawak kan. Gila-gila masa autoshow menang ni. Sumpah masa autoshow ni menang geng. Menang. Kebas buat dia geng. Okay geng. So apa pendapat korang tentang video kali ni geng? Korang jangan lupa like dan subscribe geng. Okay. Okay, kalau menjumpa jangan lupa join membership Zenta Gaming. Sebab Zenta akan ada buat event autoshow dekat dalam grup membership Zenta Gaming. So siapa yang menang boleh dapat Wira geng. Autoshow kereta paling cantik dapat Wira geng. So korang boleh masuk sekarang cepat. Senang RM2.50 geng. Okay bye. Terima kasih kerana menonton.